guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ke sosial media yang kalian punya dan jadikan channel ini menjadi channel kesayangan kalian tentunya. Dan di sini aku bakalan make up pakai pewarna makanan. Jadi excited banget, yuk kita langsung aja DIY lipstick blush on eyeshadow. Yuk kita langsung ke videonya. Di sini aku pakai Johnson Baby aja untuk bedak tabur, nggak pakai apapun, jadi cuma pakai bedak tabur nih doang yang Johnson Baby. Setelah itu kita aplikasikan ke kulit wajah. Untuk bahan-bahan yang diperlukan itu gampang banget, kita cuma menggunakan pewarna makanan. Terus di sini juga ada tempatnya untuk blush on-nya, terus ada Johnson Baby atau bedak bayi dan untuk aduknya. Yuk kita langsung aja cara pembuatan DIY blush on-nya. Oke, yang pertama kita masukin dulu bedak taburnya ke dalam wadah tempat blush on-nya. Di sini aku campurkan dikit doang nih. Jadi segini. Terus di sini aku pakai yang pewarna makanan merek Kupu-Kupu yang merah cabe, itu aku tetesin satu tetes doang. Sini. Satu tetes. Terus di sini juga ada pewarna makanan yang merek Kupu-Kupu juga, tapi ini warna orange. Jadi aku perpaduan antara warna merah dan warna orange. Jadi nanti hasilnya itu lebih pis gitu. Oke, campurkan dikit aja. Nih. Setelah itu kita aduk. Pembuatan DIY untuk blush on-nya seperti ini untuk blush on-nya, dan ini warna blush on yang aku bikin nih. Ini warnanya. Ayo kita aplikasikan ke pipi. Supaya warnanya itu lebih netral. Oke, ini aku udah pakai blush on-nya dan di sini aku bakalan pembuatan untuk lip tint-nya. Di sini untuk lip tint-nya aku hanya menggunakan vaseline kita ambil sedikit aja segini deh ya, kita letakin ke sini. Dan di sini aku mau pakai lip tintnya itu warna orange saja. Dituangkan aja. Baru kita aduk. Jadi jadinya seperti ini. Ini benar-benar tahan lama banget untuk lip tintnya. Bagus banget. Buat kalian yang no budget dan cari lip tint yang tahan lama dan pastinya lembab banget di bibir, gak bikin bibir kering, aku rekomendasi ini. Thank you.
warna lip tintnya. Nih aku tunjukin ya, ini swatch blush on tadi dan ini warna lip tintnya. Yang di lip tint itu dia bentuknya seperti ini. Cantik banget. Gila cantik. Dan di sini aku mau pakai untuk mata ya. Pakai lip tint ini. Pigmentasinya wow banget. Aku mau jadiin blush on lagi deh supaya ada sedikit oranye-oranye. Make up dengan pewarna makanannya baru kita aplikasikan black trouble. Untuk semuanya itu terblur dengan rata. Suka banget sama blush onnya. Dia nggak alay banget. Kalau misalnya pakai pewarna makanan ini, dia nggak alay banget dan pastinya bener-bener buat muka kita itu fresh gitu aja. Jadi lebih natural. Dan untuk lip tintnya, dia bener-bener tahan lama banget dan nggak bikin bibir kering. The best. Recommended banget buat kalian yang lagi cari make up low budget dan pastinya bener-bener aman. Buruan langsung aja pakai pewarna makanan. Make up termurah sejagat raya, se-Indonesia. Simple dari pewarna makanan yang super-duper recommended banget buat kalian. Jadi buruan langsung aja, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan buat kalian yang low budget, ini make up yang paling simple, paling murah dan pastinya benar-benar aman di kulit wajah. Dan yang paling aku suka dari pewarna makanan ini yaitu lip tintnya, perpaduan antara Vaseline dan nih pewarna makanan merek kupu-kupu warna oranye. Itu lip tintnya benar-benar recommended aku banget karena nggak buat bibir kita itu kering dan pastinya pigmentasi dari pewarna makanan ini the best banget. Kalian bisa langsung cobain di rumah. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan buat dong di kolom komentar bagusnya aku buat video apa lagi. See you.